Selain latihan di Manchester, dilatih oleh pelatih dari Manchester United ya? Iya. Selain berlatih, kegiatannya apa lagi? Jalan-jalan. Jalan-jalan? Iya. Yeah. Kemana itu? Ke London. Ke London? Tadi diceritakan nonton pertandingan Manchester United ya? Iya. Di Old Trafford? Iya. Gimana kesannya? Old Trafford, sama nggak dengan di Alor? Apa, kesannya apa, Marcel? Senang sekali, karena selama ini nonton Manchester main hanya nonton di TV saja. Tiba-tiba ada di situ? Iya, seperti mimpi. Senang lagi tuh selfie bareng sama pelatih MU. Lihat Van Gaal dari dekat itu. Iya, sempat selfie juga kita. Hah? Iya. Sempat? Iya. Sempat. Dari semua pengalaman yang paling dikenang sekarang ini sampai setelah pulang, apa Marcel? Di sana dapat ilmu latihan sepak bola baru dari pelatih. Iya. Terus bisa nonton, bisa bermain bola bareng sama teman-teman dari negara lain. Terus bisa nonton live Manchester vs Newcastle. Terus senang lagi tuh bisa selfie sama pelatih MU dan pemain-pemainnya juga. Kalau pemain ketemu sama siapa? Sama John Mata. Terus Blin Herrera. Ketemu gini? Iya. Sempat selfie juga? Iya. Sempat. Beruntung kali kalian ini. Mereka yang pegang HP kita baru selfie. Cii. Kalau Robert, apa yang paling berkesan? Saat kita latihan di Manchester, di Denston. Terus saat kita di kamar biasa, duduk bercanda sama teman-teman yang lain. Ketemu anak-anak dari berbagai negara ya? Iya, dari berbagai negara. Mereka biasa bicara pakai bahasa Inggris, kita aja cuma ini. Kalau Pamungkas? Kalau saya bisa tanding melawan tim Malaysia. Kalau Ayub? Waktu di kamar bareng-bareng bermain semua. Waktu itu di kamar, si Ahmad, maaf ya, kentut terus. Sekarang ada Coach Indra Syafri yang sangat antusias untuk terlibat dalam program Gerakan Sejuta Bola. Boleh tahu, Pak Indra, kenapa Anda begitu antusias dengan Gerakan Sejuta Bola ini? Begini, Mas Andi, perjalanan kami dalam pembentukan Tim Nasional U19 kemarin itu jalan ke daerah-daerah. Apa yang dikeluhkan oleh para pelaku sepak bola di daerah adalah minimnya fasilitas, terutama memang tentu lapangan. Dan juga fasilitas bola yang kita lihat ada di seperti di tempat Marcel, anak-anak ada 40, bola cuma ada 2 gitu. Jadi gerakan 1 juta bola ini betul-betul membantu. Dan tahun ini gerakan 1 juta bola kita ikuti dengan adanya kucing klinik. Untuk pelatih-pelatih ya? Untuk para pelatih yang kita kunjungi itu. Kenapa? Karena kita takut nanti kalau hanya bola yang diberikan, kadang-kadang SSB itu supaya bola ini hemat, dikeluarkan satu-satu. Padahal bola itu yang 20 kita kasih masing-masing SSB itu, betul-betul dia pergunakan dan dia berikan kepada anak-anak untuk bisa anak-anak lebih banyak bersentuhan dengan bola. Karena ada teori, semakin banyak anak bersentuhan dengan bola, semakin banyak dia belajar teknik sepak bola. Kalau saya ikuti apa yang Anda lakukan, boleh tahu nilai-nilai apa yang sebenarnya Anda ingin berikan kepada mereka? Olahraga, khususnya sepak bola, saya pikir harus kita kembalikan ke awal daripada tujuan olahraga itu sendiri.
Sepak bola jangan hanya bicara kalah dan menang. Kalau sepak bola hanya diukur dengan kalah dan menang tanpa menanamkan, tanpa menumbuhkan nilai-nilai lain dari sepak bola, maka terlihatlah wajah sepak bola yang seperti yang kita lihat di negara dan bangsa kita ini. Seperti yang kita dengar dari mereka, bagaimana sepak bola bisa berinteraksi mereka dengan anak-anak di seluruh dunia, dan bagaimana nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa bisa terpupuk dari sepak bola. Terakhir, apa harapan Anda dengan adanya gerakan Sejuta Bola untuk anak Indonesia ini? Alhamdulillah gerakan ini direspon positif, sangat positif oleh para pelaku sepak bola di daerah-daerah. Dan kita sudah menyalurkan bola ke terutama di Provinsi Bali, kita mulai kemarin, Papua, terus juga kemarin terakhir kita ke NTT. Dan sekarang banyak permintaan memang kepada kita untuk program ini bisa betul-betul nanti menyeluruh ke seluruh Indonesia. Amin. Terima kasih, Coach Indra. Dan memang gerakan Sejuta Bola ini selain berbagi bola, ada nilai-nilai yang sebenarnya diberikan melalui kegiatan sepak bola ya. Yaitu nilai-nilai nasionalisme ya, di situ dibentuk. Kemudian semangat, gotong royong, kerjasama. Kemudian nilai-nilai agama, nilai moral, etika ya. Kemudian saling menghargai perbedaan yang dari Papua sampai Padang misalnya. Dan dengan memahami bahwa berbeda itu indah. Agama boleh berbeda, suku boleh berbeda, warna kulit boleh berbeda, tapi kita satu Indonesia. Terakhir, cita-cita kalian semua sebenarnya apa? Dari Marcel, cita-citamu apa? Cita-cita saya ingin menjadi pemain timnas, kalau itu tidak, guru olahraga. Kamu, Pamungkas? Bisa jadi kapten timnas Indonesia. Kapten tim nasional Indonesia. Ayo. Pemain sepak bola internasional. Pemain sepak bola internasional. Tentu membawa nama Indonesia ya. Robert. Hanya kalau tidak jadi pemain sepak bola, jadi pengusaha saja. Iya. Jero, Wayudi, Kadek juga punya cita-cita ya. Pasti selain sepak bola, ada cita-cita pribadi. Dan kita doakan semua agar anak-anak ini sukses dalam kehidupan mereka. Bisa punya semangat untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Amin.